Oke, balik lagi sama gue, Dimas. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas Komine, di video kali ini gue mau bahas Komine lagi. Kenapa Komine? Ya karena di akhir tahun ini memang Komine banyak banget ngeluarin produk-produk baru yang pastinya banyak inovasinya dan keren-kerennya. Oke, di depan meja itu udah ada jaket dari Komine, JK610, sama glove-nya GK248. Kalau di video sebelumnya kita ngebahas tentang vintage dan juga klasik, kali ini masih ada bau-bau ya vintage dan klasik juga sih ya. Walaupun si jaket bombernya ini bisa dibilang agak casual ya. Nah, tapi itulah kerennya Komine ya. Motifnya atau model jaketnya agak casual maupun vintage, tapi dia tetap mengusung safety yang sangat baik. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama gue bahas tentang si jaketnya. JK610. Ini style terbaru dari Komine, modelnya bomber dan banyak fitur-fitur unggulannya. Oke, pertama bahannya. Bahannya ini terdiri dari campuran nilon dan juga polyester serta spandek. Nah, kalau untuk dalamnya itu polyester. Terus si jaket ini juga memiliki beberapa pocket yang pasti standar jaket ya. Di depan sini pasti ada dua, kanan kiri. Nah, sebentar nih. Pas gue masukin tangan gue, ada rasa-rasa anget ya. Jadi emang enak banget nih. Jadi kantongnya tuh ada lapisan-lapisan dibilang sweat, mungkin mirip-mirip sweat ya. Ternyata pas dimasukin tangan kita tuh rasanya enak banget, hangat banget ya. Jadi memang ini cocok buat di musim hujan kayak gini. Jadi tetap di badan kita terasa nyaman. Terus si Komine JK610 juga ada pocket di sampingnya. Ini sih balik lagi sih menurut gue bisa serba guna ya. Teman-teman bisa masukin tiket parkir ataupun uang-uang receh itu bisa masukin di sebelah sini. Jangan jok receh ya, itu udah nggak kepake. Terus di sini juga ada kantong-kantong dua ya, bisa mungkin buat pulpen agak pendek sih ya. Jadi buat benda-benda yang agak slim itu bisa taruh di sini atau kayak pot atau vape yang kecil-kecil mungkin bisa kali ya. Jadi ini serba guna banget ya. Jadi banyak pocket yang bisa teman-teman gunain. Terus di belakang ada bordiran Komine. Dia warnanya sama ya, benang bordirannya dengan si warna jaket black. Terus di sininya ada logo Komine dan ini reflektor. Jadi reflektif saat kalian riding malam-malam. Terus di sini ada bahan knit ya, di pergelangan tangan, kemudian di bagian pinggang dan juga di bagian leher kalian. Fungsinya apa sih? Biar pas saat dipakai dia bisa menutupi area pergelangan tangan maupun pinggang dengan sangat baik karena dia bisa melar gitu ya istilahnya. Terus kita buka dalamnya. Nah, dia pakai button atau kancing kayak gini, tapi dilapisin lagi pakai velcro. Nah, jadi aman banget. Angin nggak mudah masuk kalau kalian riding malam maupun riding saat cuaca habis hujan gitu, pasti kan dingin banget ya. Nih, gue buka dulu sebentar. Nah, udah habis kita buka si velcro, ada lagi zipper, jadi makin safety dan rapi. By the way, ini bentuk kancing-kancingnya ini hanya variasi ya, jadi di dalamnya tuh nggak ada. Jadi keren, kesannya kayak kita pakai kancing padahal enggak. Ini kita buka. Nah, kalau kita buka sisi dalamnya, nah, makin terlihat lagi nih fitur-fitur dari si JK610. Yang dimana gue harus jelasin juga bahwa Komine itu selalu mengusung dengan full protector. Jadi semua di jaket ini udah ada protektornya, udah full. Mulai dari shoulder, elbow, chest, maupun back. Nah, untuk shoulder dan juga elbow-nya ini udah pakai protektor CE level 2. Nah, di jaketnya itu di bagian belakang itu ada kayak sarang lebah ya. Jadi bolong-bolong gini. Dan ini disebutnya kalau di Komine 3D protector atau 3D design. Fungsinya apa sih bolong-bolong begini? Karena nggak mungkin Komine bikin asal-asalan ya. Karena harusnya dibuat bolong-bolong begini biar teman-teman saat riding aliran udaranya tetap nyaman, tetap dingin. Karena jaket ini kan
memang bahannya agak hangat ya. Jadi untuk menghangatkan tubuh teman-teman di saat riding cuaca dingin. Nah di sini buat ngebuang ataupun buat ngebuat si punggung tetap terasa adem karena si jaketnya sudah hangat. Next, di dalamnya juga bahannya polyester ya pastinya. Terus juga dia ada konektor, sorry. Nah kalau teman-teman bisa lihat di sini ada konektor. Apa sih fungsinya ya? Jadi si jaket 610 ini bisa teman-teman kombinasikan dengan liningnya si Komine yang kayak di sini nih. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah nanti bisa dipasang di sini. Jadi jaket ini bisa digunakan untuk hujan. Jadi liningnya itu ada yang waterproof maupun windproof. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman pastinya. Oke, buat gue itu aja sih. Next kita, oh ya yeah, sorry, si Komine jaketnya juga ada anti imitation ya. Yeah, jadi ini buat mastiin bahwa si logo ini adalah memastikan bahwa barang ini adalah original. Jadi lu tinggal atau nyalain kamera, dideketin ke logo ini, kemudian akan muncul kata-kata oke. Atau tulisan oke. Oke, next kita ke glove-nya. Glove-nya sih simpel aja ya. Ini modelnya vintage, klasik pastinya. Ditambah lagi dengan strap, bukan strap ya, dia menggunakan zipper. Jadi yang biasa-biasanya pakai strap, banyak yang mengeluhkan juga, katanya lama-lama akan berudul lah, atau strapnya ntar lama-lama nggak kenceng lah. Nah kalau ini keren, dia pakai zipper. Dan masukinnya juga ke tangan kita lebih mudah ya, karena bukaannya lebar. Terus bahannya juga mesh, jadi pastinya adem. Dan kalau teman-teman lihat, ini juga buat safety, bisa berkendara. Jadi pas teman-teman genggam gitu di handle, dia akan keluar reflektif nih di sini nih. Ada reflective panel nih. Jadi buat pengendara dari depan itu bisa melihat pengendara lain nih, terutama kita yang menggunakan glove ini. Jadi pastinya lebih safety juga saat berkendara. Dan gak kalah, dia udah ada knuckle atau protektor di sini. Terus di bawahnya juga ada sintetik, jadi lebih ngegrip di tangan. Sama di telunjuknya itu ada buat touch handphone kalian. Jadi semuanya lengkap. Itulah kerennya Komine. Banyak banget inovasinya, banyak banget teknologinya. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa gue review di dua barang ini ya, dari glove dan juga jaket dari Komine. Jadi buat teman-teman yang lagi cari jaket model klasik atau casual dari Komine dan juga glove-nya, bisa langsung aja ke The Red Official Store, atau kalian bisa kunjungi di marketplace kita, ada di Tokopedia, Blibli, dan juga Bukalapak. Atau yang paling sering tuh kita sosmedan lewat Instagram, bisa banget langsung aja DM via Instagram kita ataupun WhatsApp di nomor kita. Oke, dari gue Dimas, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini supaya gue bisa bikin video yang beredukasi dan bermanfaat buat kalian semua. Dari gue Dimas, bye-bye.